pemirsa, ini kayaknya emang alamat yang lagi aku cari ini, yang udah kirim email ke tim The Project. Sekarang mau langsung ketemu sama pemilik rumahnya. Misi Mas Rio. Oh ya, Lil, apa kabar Lil? Alhamdulillah, ini bener nih rumahnya. Iya nih, alhamdulillah nih. Ini bener, jadi nih Mas Rio yang udah kirim email ke The Project ya, bener iya, ya? Iya, kemarin sempat gue kirim karena berantakan banget rumah gue. Selamat pagi, pemirsa The Project. Gue Rio Domara. Gue punya ruangan. Jadi ruang ini sebenarnya ruang keluarga, tapi keadaannya jadi berantakan gini setelah gue hobi musik. Gue pengen banget untuk ngebedah, ngebentuk ruang tengah ini buat jadi ruang keluarga dan juga bisa buat ngumpul gue sama teman-teman band gue. Kira-kira bisa nggak ya The Project untuk mewujudin ini semua? Kurang lebih sketsa yang saya buat untuk mewakili desain ruangan musik yang akan kita kerjakan. Dan di sini Anda bisa lihat, sebelah kiri adalah area untuk si ibu menonton TV. Yang kita, anak-anak band ini, mereka akan kita berikan space tersendiri terpisah dari si ibu, yaitu di sebelah ini. Ada aksen, nanti kita belikan dua lampu gantung yang cantik. Bagaimana pekerjaan kita kali ini? Kita lihat bersama-sama. Pemirsa, saya dan tim The Project kali ini akan melakukan pekerjaan makeover. Makeover yang kita kerjakan adalah sebuah ruangan musik. Ruangan yang difungsikan untuk berkumpul anak-anak band melakukan kegiatan bermusik. Bagaimana pekerjaan kami? Kita akan langsung belanja online melalui website IKEA. ikea.co.id. Kemudian nanti kita akan ajak Anda untuk memilih barang-barangnya. Kita kerjakan sekarang yuk. Oke, kita buka websitenya IKEA. Di sini banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa dilihat. Oke, kita belanja ini, Kivik. Saya beli online, warnanya bisa pilih. Saya pilih warna grey. Kemudian buy online, sudah masuk. Sekarang kita balik lagi ke living room. Saya mau pakai eket, kita pilih eket ini, warnanya white. Kita buy online. Ini pilih metode pengiriman, ada home delivery dan ambil sendiri. Kita pilih yang home delivery. Oke, sudah selesai pembayarannya. Kita tinggal menunggu barangnya, home delivery. Nanti akan dikirim ke rumah yang akan di makeover. Jika Anda melihat website IKEA di ikea.co.id, di situ banyak sekali Anda akan temukan inspirasi dan solusi. Jadi bagi Anda yang berada di luar kota Jakarta, jangan takut, Anda masih bisa memesan perabot rumah tangga IKEA secara online. Dan IKEA sekarang sudah melayani pengiriman perabotan rumah tangga ini ke seluruh Indonesia. Bisa lihat di sini, saya dan tim The Project kali ini berada di ruangan yang akan kita makeover. Seperti Anda lihat di sini, sudah kita cat dengan warna yang cantik, kemudian juga sudah rapi. Ini kebetulan ada salah satu produk IKEA yang kita beli untuk keperluan makeover ruangan ini. Anda bisa lihat di sini, bagus sekali ya, cantik ya, namanya Boja. Kita akan buka langsung. Kelebihan dari produk IKEA itu selalu memiliki buku panduan atau kertas panduan seperti ini. Jadi siapapun yang membeli tentunya bisa belajar menginstalasi atau memasang sendiri. Begitu juga dengan pelayanannya. Kelebihan dari produk IKEA itu ada 5. Masih ingat kan? Itu form, function, kemudian sustainability, quality, dan juga low price. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Kualitasnya bagus sekali, bentuknya juga pasti well design. Dengan mudahnya kita bisa langsung memasang. Kita coba ya, pasang ya. Oke. Sudah selesai. Seperti ini. Nah, kita akan pasang. Ini cantik sekali, salah satu
lampu gantungnya IKEA. Kita tahu bahwa banyak sekali varian ya, produk-produk IKEA dari desainer-desainer yang luar biasa. Kita akan pasang sebagai aksen di salah satu dinding ruangan ini. Oke. Anda bisa lihat di sini, saya dan tim The Project sekarang mulai menata. Yang kita pilih untuk makeover kali ini adalah dudukan berupa double seat sofa. Sofanya ini kita pilih berwarna abu-abu dan ini adalah tipe Kivik. Sofa ini kita beli di IKEA secara online melalui website ikea.co.id. Kita memang memilih sofa yang cozy, yang nyaman untuk dipakai bermain musik. Jadi yang kebetulan yang punya ini senang sekali bermain musik, bermain gitar terutama. Ini adalah posisi yang nyaman sekali untuk bermain gitar. Dan juga kita pilih sofa yang empuk supaya bisa kongko-kongko, bisa bersenda gurau, bermain ya. Dan Anda bisa lihat ruangan ini dengan warna yang tidak berwarna-warni. Tone warna yang kita pilih adalah putih, abu-abu, dan warna aksen biru. Anda lihat di sini, saya sekarang berada di salah satu sudut ruangan, ruangan hobi. Dan Anda bisa lihat di sini, sudah cantik ya, sudah kita pasang curtain. Ini area untuk bersantai dan nonton TV. Nah, ini juga ada karpet, cantik karpetnya buat aksen, kita pasang. Kemudian Anda bisa lihat di sini ada kabinet untuk TV. Kabinet TV ini bisa digantung atau diletakkan di bawah sesuai dengan selera. Untuk itu sementara kita pasang di bawah. Kemudian nanti Anda bisa lihat bagaimana kita membeli ini, teman-teman The Project nih, membeli kotak-kotak seperti ini. IKEA banyak sekali memiliki kotak-kotak yang bisa difungsikan untuk mengorganize barang-barang Anda sehingga barang-barang Anda bisa tertata dengan rapi. Kita pasang di sini sebagai aksen. Cantik ya, ada black and white.